Oke, Merdos, di depan kita ada orang yang membutuhkan ya, Merdos ya. Luar biasa, banyak juga orang yang membantu beliau. Tapi kita ingin memberikan ini. Halo Merdos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pastinya kita membantu orang-orang di sekitar kita dan juga berdoa semoga pandemi ini berlalu. Di awal 2021 ini kita banyak sekali mendapatkan musibah ya, astagfirullah. Yaitu diantaranya dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Semoga semuanya husnul khotimah, amin. Dan adanya banjir di kampung halaman saya di Kalimantan Selatan. Dan juga gempa bumi ya di Sulawesi Barat. Semoga segera pulih dan kita bisa bangkit kembali dan bisa ya menjadi orang yang bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Merdos untuk kita nanti melihat kuliner unik, yaitu spesial dosa ya, yang ada di Lodi Koloni. Pasti penasaran Merdos sekalian? Yuk ikuti saya ya menuju ke sana dan kita berjumpa di sana. Karena saya ingin cabut ya dengan menggunakan motor pada kesempatan kali ini Merdos. Yuk. Jadi kita harus geliat dulu motornya ini. Kalau di musim dingin Merdos, kalau akinya nggak bagus seperti motor saya ini, kita harus latihan genjot dulu di pagi hari Merdos. Karena suhu yang dingin membuat mesin juga sangat dingin. Kalau dipanasin itu perlu waktu gitu Merdos. Ya hitung-hitung olahraga buat kita semuanya ya, khususnya buat saya. Karena selama pandemi ini juga jarang olahraga. Nah, ya, seperti ini. Menggunakan mesin, naikkan shocknya. Lalu kita genjot pelan-pelan. Kalau bisa nyala itu keberuntungan. Ini di daerah Lodi Koloni Merdes, ada rural-ruralnya, mural-mural ya kayaknya. Wow, bagus ya. Oke. Akhirnya Merdos, kita sampai juga di lokasinya. Tadi setelah perjalanan mungkin sekitar 7 kilo, 8 kilo Merdos dari rumah saya. Yuk, penasaran? Sudah ada di belakang saya. Ini ada taman juga bagus ya, sekitar sini. Wow, ada yang lagi syuting. Oke, ini berada di wilayah Lodi Koloni Merdos ya. Posisinya memang agak-agak gimana ya? Tricky juga. Terus setelah nanya-nanya kita dapat juga gitu, dan juga ada di Google Map. Wow, ini juga, ini dia Merdos, Anna Durga South Indian Food. Wow, ada spesial masala dosa, panir masala dosa. Harganya itu ya, kalau kita ke spesial masala dosa Rp90 ya Merdos ya, atau sekitar 18.000. Wow. Oke. Tapi rata-rata di sini murah ya, sekitar 24.000, 28.000. Paling tinggi itu onion panir dosa ya. Oke. Wow, sudah banyak yang antri. Bani. Sorry. Alhamdulillah ya, mereka sangat kooperatif sekali. Saya diperkenankan untuk mengambil video. Wow. Ya, Merdos. Dikasih minyak, di situ ada cacahan daun ketumbar, bawang ya, kentang. Wow. Mantap sekali. Oke. Okay. Oh, ini adalah isian kentangnya ya, Merdos ya.
Apa temenan? Oh. Lihat, masih banyak persediaannya di sini. Cacahannya. Wow. Oke, ini nampaknya. Ye, konsa masalah dosa ya? Masalah dosa. Spesial wala or. Aja. Kata beliau cuman masalah dosa aja langsung namanya. Jadi yang normal kayaknya nih ya. Jadi mereka ini dari India Selatan Merdos ya. Kalau kita lihat. Ya itu. Oke, kita lihat lagi Merdos dari awal. Oke, ini dibersihkan dulu. Oke, itu adalah adolan masalah dosanya Merdos. Dosanya nih ya. Lihat. Oke. Semakin banyak Merdos yang datang ya. Di jam-jam segini semakin banyak yang datang. Oke. Lihat. Wah, ini kayaknya panir ya. Aca. Oke. Bahasan masalah. Oke. Kon saya spesial wala? Spesial. Masalah dosa. Aca, masalah dosa. Panir, tamadar, alu, piyaz, sab, bundi ke banana. Ya kita. Ya, pesan masalah alu dah. 90 rupiah. 90 rupiah. 90 rupiah. Oke. Oh, menarik Merdos. Pesan masalah dosa 90 rupiah. Ya, nah spesial wala. Aca, oke. Saya ingin mencoba ini Merdos, tapi kita lihat dulu proses pembuatannya. Wow. Ini beliau ambil tadi dari sini ya, luar biasa. Wow. Itu yang normal ya Merdos ya. Oke. Lihat ini penggorengannya ini ada sekitar 4 api ya kayaknya, 5 api bahkan. Oke, ini pasan masalah dosa. Wow, dilumuri di atas masalah dosanya Merdos. Menarik. Dan orang banyak mengantri di sini. Oke, yuk kita lihat lagi. Ini nama kya hai? Ya, dal bada. Dal bada. Ini animo warga India untuk mencoba ini Merdos. Oke, lihat. Alhamdulillah. Oke. Ini sudah jadi Merdos. Lihat. Ye kya ye dal. Sambal. Oke, sambal. Chutney. Oke, sambal dan chutney. Menarik Merdos. Yuk kita akan coba. Oke Merdos, kita mencari tempat dulu nih ya. Untuk mencoba masalah dosa ini kayaknya di situ ada tempat duduk. Keren banget Royal Enfield-nya Merdos. Ya. Nah, di sini ada tempat duduk. Kita bisa duduk. Waduh, tapi bekas orang makan, tapi enggak apa-apa Merdos. Ya, tunggu ada ya. Ada orang yang sedang syuting juga di situ. Kebetulan tamannya bagus ya, dan di situ ada orang tidur juga. Merdos, ada orang tidur tuh. Oke, yuk kita coba Merdos masalah dosa. Alhamdulillah Merdos, akhirnya kita sudah berada di depan masalah dosa yang tadi spesial, yang sudah direkomendasikan kepada saya. Oh, ini masih panas Merdos ya. Untuk, aduh kok tadi saya lupa ya. Ini chutney-nya yang putih Merdos ya.
Dan ini entah apanya tadi ya. Yang jelas bukan endal. Kalau untuk rasa yang kuah warna kuning ini Merdos, dia rasanya, saya lupa bismillah ya, bismillah dulu Merdos. Untuk warna kuning ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuah warna kuning ini ya Merdos ya, rasanya dia asem, seperti persis hampir seperti sayur asem Merdos. Wow. Ini hampir mirip seperti karakter makanan. Memang ya inilah karakter makanan India Selatan ya Merdos ya, yang rasanya tidak terlalu kuat. Oke, selanjutnya. Chutney-nya yang warna putih nih. Ini di sini ada yang namanya bisa dibilang campuran dari parutan kelapa. Rasanya gurih-gurih manis ya, ala kelapa seperti itu. Dan rasanya pun juga tidak terlalu nendang, alias pas gitu ya, tidak terlalu mencolok. Oke, sekarang kita coba dosanya Merdos. Ini sudah saya cubit. Bismillah. Wow. Masya Allah, enak banget Merdos. Jadi ini adalah kali pertama saya benar-benar dalam tanda kutip menikmati masala dosa begitu nikmat. Dan padahal saya baru makan dari ujung Merdos. Ingat, dari ujung ya. Nah, sekarang saya mulai agak ke tengah. Oke, di tengah ini saya menemukan tekstur dari ataupun panir ya Merdos ya. Ada sini biji-biji kecil warna hitam, saya kurang tahu apa. Bismillah, saya akan coba cocolkan karena memang cara makannya dicocol kayak gini. Wow. Di situ ada rasa asam dari kuah ini dicampurkan rasa dosa yang tawar-tawar namun gurih asin. Wow. Rasanya saya sedang berada di Tamil Nadu, langsung merasakan masala dosa autentik dari sana. Padahal ini cuma di Delhi. Oke. Rasa dosanya ini memang cenderung ya. Sekarang kita tanpa kuahnya dulu, kita coba makan dosanya dulu Merdos. Ya. Di sini ada rasa asin ya. Mungkin ini adalah khas adonannya Merdos. Namun asinnya ini cukup kok. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Oke. Lihat, sekarang saya ambil ke cocolan chutney putihnya yang dari parutan kelapa. Ada dua perspektif berbeda kenikmatannya, kelezatannya. Satu yang ini tadi warna kuning asin, dan satu kalau kita ingin lebih ringan rasanya dengan chutney yang berwarna putih ini. Wow. Mantap. Mantap Merdos. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya pribadi senang dengan yang namanya chutney berwarna putih ini. Oke. Lihat Merdos, ini sudah saya cocol-cocol ya, sudah saya cubit-cubit. Ini dosanya, lihat di sini. Ada di situ ya warna merah terlihat di situ, tomatnya, lalu di situ ada kentang yang sudah dihancurkan. Kalau yang berwarna putih ya seperti yang itu, ini adalah panir ya, dan campuran yang lainnya. Wow, benar-benar Merdos, nikmat. Dan sekarang saya coba ambil lagi. Oke. Dan kita cocol seperti ini. Wow, benar-benar nikmat Merdos. Mantap banget. Benar-benar kali ini saya makan masal dosa begitu nikmat. Cuman memang uniknya dosanya ini memang saya lihat di sini ataupun saya rasakan rasanya memang cenderung asin gitu. Dan ini tadi kuahnya, ini ada campuran sayur apa saya kurang tahu ya, sejenis apa ya,
saya kurang tahu sejenis timun ya ini ya, tapi bukan timun. Dan ini adalah chutney putihnya. Ya, agak sedikit pedas juga, dan di sini saya lihat kayaknya ada campuran tomat juga. Wow. Menarik. Wow, Merdos. Jadi kalau boleh saya memberikan penilaian, bismillah nih. Wow. Ternyata di sini Merdos ada rasa jahe juga. Ada cacahan jahe juga. Baik Merdos. Setelah saya tadi mencoba ya, kita mencoba dan sekarang kembali saya mencoba. Rasa dosa ini memang cenderung rasanya asin. Cenderung rasanya asin. Nah, mungkin dengan adanya chutney berwarna putih dari yang namanya parutan kelapa tadi, ini bisa mengurangi rasa asin itu. Mungkin ya orang selatan India suka rasa asin gitu ya, makanya dosanya cenderung asin. Dengan adanya chutney warna putih ini terbantu kita untuk menetralisir rasa yang terlalu asin ataupun asin. Tadi saya sempat menemukan satu titik ya, satu bagian rasanya sangat asin gitu. Namun Merdos, saatnya sekarang kita ingin mencoba untuk memberikan penilaian. Untuk masalah dosa ini, saya akan memberikan nilai yaitu 9/10. Mengapa 9/10? Sebab Merdos, saya bukan orang yang sangat mencintai masalah dosa, tapi kali ini saya benar-benar menikmati masalah dosa yang benar-benar nikmat ini Merdos, dan benar-benar berisi. Sehingga layak ya untuk Merdos coba kalau datang ke sini, tidak perlu jauh-jauh ke Tamil, cukup di New Delhi saja, rasanya kita sudah bisa menemukan rasa yang otentik. Izinkan saya untuk menghabiskannya Merdos ya. Mantap. Dan setelah ini Merdos, ikuti saya untuk berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Oke. Lihat Merdos, semakin siang semakin ramai Merdos ya. Tertarik untuk mencoba masalah dosa ini karena banyak di Delhi ini orang yang suka masalah dosa. Oke, Uncle. Sejenis donat ya. Proses penghancuran kentangnya Merdos. Pakai tangan luar biasa. Unik ya. Lihat caranya. Oke, jadi di beliau lingkari ya, di bagian tengahnya dibikin bulat terus lingkari. Coba lihat, ya kan ada bundarnya ya. Menarik. Ada. Baik Merdos, terima kasih sudah menonton video ini. Bahut Sukriya, terima kasih.
Terimalah guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Dadah dari kota New Delhi, India. Oke, Merdos, di depan kita ada orang yang membutuhkan ya, Merdos ya. Luar biasa, banyak juga orang yang membantu beliau. Tapi kita ingin memberikan ini, masalah dosa, Merdos. Bismillah. Allahu Akbar. Baik. Ya, masalah dosa tika. Mera hat kharab hai. Ha, koi baat nahi. Acha. Jana padega. Ach. Okay. Tika? Alhamdulillah. Ucapan terima kasih dari dia. Tiga.